Keris merupakan salah satu benda pusaka yang bukan sekedar dijadikan sebagai senjata untuk mempertahankan diri, tetapi juga sebagai benda yang memiliki nilai sejarah budaya. Desain sebuah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Setiap lekuk yang begitu detail pada bagiannya memuat kandungan makna-makna sosial, historis, filosofis, mistis, dan religius. Sebilah keris dapat menggambarkan karakteristik kearifan lokal, terutama masyarakat Jawa yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan. Keris sebagai karya seni yang agung dan warisan budaya asli dari bangsa Indonesia telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO. Secara fisik, keris memiliki berbagai macam bentuk. Misalnya, ada yang bilahnya berkelok-kelok, yaitu selalu terbilang ganjil, dan ada pula yang berbilah lurus. Masyarakat di Pulau Jawa menganggap perbedaan bentuk ini memiliki historis yang berbeda-beda. Penggunaan keris di Nusantara telah tersebar di seluruh pelosok negeri mulai dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit yang meliputi jajaran Kepulauan Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Semenanjung Malaka. Selain dipergunakan sebagai alat pertahanan diri, keris diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diterapkan dalam berbagai kegiatan ritual yang tradisional. Sering juga dijadikan media penghantar untuk memuji dan memohon kepada pencipta alam semesta agar mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keris dipandang memiliki nilai luar biasa sebagai karya agung ciptaan manusia, telah mengakar pada tradisi budaya dan sejarah masyarakat Indonesia yang berperan sebagai jati diri bangsa, sumber inspirasi budaya. Bentuk keris banyak memiliki arti. Gagang keris menunjukkan landasan hidup bagi umat manusia. Tajamnya dua sisi keris menunjukkan bagaimana tajamnya kehidupan di dunia dan bekal akhirat yang dimiliki pengguna keris. Lekukan pada keris menandai tantangan hidup yang penuh romantika hidup pada kehidupan yang nyata dan wajib hukumnya untuk dijalani. Sedangkan tajamnya ujung keris memberi makna mampu menajamkan diri dalam hal tata peribadatannya kepada Sang Pencipta alam semesta. Mengenai pembuatan keris, keris yang baik harus dibuat dan ditempa dari tiga macam logam, minimal dua, yakni besi, baja, dan bahan pamor. Contoh pada keris-keris tua seperti keris Buddha dari masa periode pra kerajaan Singhasari menggunakan baja, sedangkan keris yang dibuat dari kuningan, seng, dan bahan logam lainnya tidak dapat digolongkan sebagai keris. Apalagi keris yang dibuat bukan dengan cara ditempa, melainkan dicor, atau yang dibuat dari guntingan drum bekas aspal maupun material lainnya seperti kayu dan plastik, bukan termasuk pusaka keris, melainkan hanya sebagai benda aksesoris atau hiasan yang serupa dengan keris. Untuk pegangan keris bisa terbuat dari jenis logam, kayu, maupun gading gajah yang beragam dari motifnya. Seperti gagang keris yang berasal dari daerah Bali, berbentuk menyerupai patung dewa, patung pedande, patung raksasa, patung penari, pertapa, hutan, dan ada yang diukir dengan emas dan batu mulia. Bagian lain dari keris adalah warangko atau rangka sarung keris yang merupakan bagian keris yang mempunyai fungsi melindungi keris bila tidak dipergunakan. Bagian warongko dibuat dari bahan kayu jati, cendana, timoho, kemuning. Berdimensikan ukiran-ukiran yang mampu mengidentifikasikan keris tersebut berasal dari daerah tertentu. Sarung keris mampu memberikan informasi terhadap status sosial pemiliknya yang terlihat dari jenis logam yang dibuatnya, apakah dari logam mulia yang berbungkus ukiran bermotif atau dari bahan seng.
Bagian lainnya dari keris adalah wilah atau wilahan, bagian dari badan keris dan badan pangkal atau dasar keris atau bagian bawah dari sebilah keris disebut ganja. Di tengah badan keris terdapat lubang besi atau bulat persis untuk memasukkan keris sehingga bagian wilah dan ganja tidak terpisahkan. Satu hal lagi dari tubuh keris yang disebut lok, yakni bagian yang berkelok dari wilah keris dan berbagi menjadi dua golongan besar, yakni keris yang lurus dan keris yang wilayahnya berkelok-kelok atau lok. Untuk menghitung lok pada keris dimulai dari pangkal keris ke arah ujung keris, dihitung dari sisi cembung dan dilakukan pada kedua sisi sembarang atau menyeberang. Maka bilangan terakhir adalah banyaknya lok pada wilah dan jumlahnya selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap. Dan bila ada yang melebihi jumlah lok 13, maka dikenal dengan sebutan keris kolowijo atau keris tidak lazim. Badan keris pada umumnya memiliki ukiran yang dipahat secara manual bermotif seperti badan ular naga dan motif lainnya yang menunjukkan suatu kekuatan magis tersendiri. Ukuran panjang bilah keris yang lazim adalah antara 33 hingga 38 cm. Beberapa keris luar Jawa bisa mencapai 58 cm, bahkan keris buatan manusia atau yang empuk ini dibuat panjangnya mencapai 64 cm. Yang terpendek adalah keris Buddha dan keris buatan Nyi Sembro Pajajaran, yakni hanya sekitar 16 atau 18 cm. Proses kegiatan dalam pembuatan keris atau dikenal dengan istilah langgam atau gaya pembuatan suatu keris dipengaruhi oleh zaman, yaitu tempat tinggal dan selera empu yang membuatnya. Dan di dalam karakteristik perkerisan Jawa, langgam keris yang terproses dari waktu dan tempat termasuk ke dalam dedikasi yang tangguh. Sebagai arti perkiraan, yakni perkiraan suatu keris mengikuti gaya suatu zaman atau tempat tertentu. Penangguhan keris pada umumnya dilakukan terhadap keris-keris pusaka, meskipun keris-keris baru dapat juga dibuat mengikuti tangguh tertentu tergantung keinginan pemilik keris atau empunya.